Bismillah Innal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul sab yaumul ahad hari ketujuh dari bulan Januari 2024 bertepatan dengan 23 dari Jumad al-Akhirah 1445 Hijriah kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi'l-Quran dalam pembahasan tafsir dari Surat Al-Lail beserta Qira'ah al-Ash'arah maka kita masuk kepada ayat yang ke-18. Maka kita baca dengan kira'ah hafasan asim. A'udhu billahi minas syaitanir rajim min hamzihi wa wa Alladhi yu'ti lahu yatazakka. Alladhi yu'ti malahu yatazakka Maka ucapan Allah Jalla wa'ala Alladhi Maka di sini semuanya murakkokoh Dan Hamzah di sini Hamzah Al-Wasl Maka dibaca A Alladhi Karena dia di awal jumlah Namun jika disambung dengan apa saja waw misalnya menjadi walladhi. Tidak dibaca hamzahnya. Dan lam huna. Itu kom. Dan alladhi. mat tobi'i. Alif sakinah. Awya sakinah qoblahu kasroh. yukti kulluha kadalik murakkakoh. Maka yukti semuanya juga murakkakoh. Ya dan hamzah dan ta dan yukti di sini ada juga mat tabi'i ya sakinah sebelumnya kasroh yukti malahu Kadali KULUHA Morocco, mim, alif, lam, ha, dan malahu di sini ada hukmul mad ma alif sakinah qoblahu fathah, lahu ma lahu maka ha di sini mazsilah asugro tamudubi harokatin fakot dibaca dengan dua harokat saja dan terpenuhi dari syarat-syaratnya. Maka malahu syaratnya di sini qoblal ha maftuh lahu wa kadalik mutaharik. ya ya maka di sini haknya juga ha adomir maka terpenuhi tiga syarat untuk Matsilah asugro karena ya bukan dari hamzah. Ya tazakka maka ha bertemu dengan ya hanya dua harokat saja. Malahu ya tazakka. Malahu ya. Seperti itu. Adapun ya tazakka. Fakadalika kulluha murokoko. Ya ta zai kaf dan alif. Maka semuanya murokokoh. Maka di sini cukup dibaca dengan mat tabi'i ya tazakka, Maka selesai dari permasalahan tahsinil Quran sehingga kalau kita baca ayat ini ayat ini semuanya murakkakah flat Alladhi yu'ti malahu ya yatazakka semuanya dibaca dalam keadaan flat. Berbeda dengan ayat yang sebelumnya misalnya. Meskipun pendek, dikarenakan ada mufahomah. Wasayu ko syahidnya. Maka di sini tidak flat. Ada sesuatu yang tebal, berbeda dengan ayat ini semuanya flat allaadu yatazakka. dan kita berpindah kepada ilmil kiroah maka di ilmil kiroah telah terjadi ikhtilaf dari beberapa madhab Maka madhab yang pertama, madhabnya Imam Ad-Duri Anil Kisai, Afwan, Ad-Duri An-Abi Amr. Maka kira'ah Abu Amr Al-Basri dengan dibacakan Al-Imalah as di akhirnya. Maka kita baca, Al-Ladhi Yu'timalahu Yatazakka Alladhi yu'ti ma lahu Dan madhab yang kedua Al-imalah al-kubro Dan al-imalah al-kubro di sini Madhabnya dari Al-Kisai Al-Kufi Dan Hamzah azayat Al Al-Kufi Dan Khalf Al-Asir Al-Kufi Maka Khalf Al-Asir adalah nomor 10 dari Qura al asyarah Maka di sini dibaca dengan al imalah al kubro. Kita baca Alladhi yu'ti ma lahu Alladhi yu'ti ma lahu Awas saya tanya semuanya nanti dan yang ketiga madhab dari Wars An Nafe Al Madani. Dan di sini dia membaca paling berbeda dari yang lain dengan nakal taqlil. Ma makna nakal, an naql dihapus hamzahnya dan harokatil hamzah nakal dipindahkan kepada yang sebelumnya. Itu makna an naql dan makna at taqlil maka alif layina dibaca dengan at taqlil ay al-imalah as-sugro maka ini madhab an wataklil wa taqlil adalah madhab dari waras an-nafi' maka kita baca alladhi yuti malahu yatazakka maka kalimat ya ke sama dengan kiroah yang kedua dari Abu Amr. Namun berbedanya di sini dengan Abu Amr. Maka wars an dibaca dengan nakl. Hamzahnya dihilangkan dan digantikan dengan wow. Maka di sini hukumnya mad yang baru. Alladhi mad Yu mad Ti mad Alladhi yu ti Dan madhab yang keempat atau dari tiga madhab ini sudah lima kuro. Korek yang pertama tadi, Al-Imalah As-Sugro, Abu Amr dan al-imalah al-kubro ada tiga Hamzah al-kisai dan khalaf al-asir al-kufi dan madhab yang ketiga waras an nafe berkesendirian al-madani dan madhab yang keempat ibdalu fakot apa makna ibdal fakot maknanya diganti hamzah dengan waw. Fakot maknanya tanpa anak tanpa at atau al-imalah al-kubro pada alif layina. Maka di sini kita baca Alladhi yuti malahu yatazakke Hakadah Sahih haula. Dimana? Li'annahu huna fathah. Maka Abu Ja'far Al-Madani di madhab yang keempat ini hanya merubah dari alif kepada waw. Adapun di akhirnya dibaca fathah. Alladhi yuti malahu yatazakka. Dan madhab yang terakhir, madhab yang kelima. Dan tadi dengan Abu Ja'far, Al-Madani berarti sudah enam kurok. Maka sisanya ada pada yang terakhir, kiro'ah jumhur. Maka kiro'ah bil fathah ma'a adami ibdal. Dan ini kiro'ahnya asim, al-kufi, dari kiroah yang antum hafal dan ibnu Kasir al Makki dan ibnu Amir asyami dan kiroahnya Yakub al Basri maka empat dari kuro ah masuk kepada jumhur seperti yang antum baca Alladhi malahu yatazakka Maka ini kiroah dari Kiro'ah al-jumhur. Adapun berpindah dari segi i'rob. Alladhi i'robnya ismun mausul. Mabni ala sukun fi mahalli mada. Lianna huwa ism. Fi mahalli rafa sifah. Sifah au na'at liladhi qablahu Wasayu al-atqa'u. Idan al-atqa fa'il wa huwa marfu fa huna sifat lil-atqa al-atqa huwa fa'il idan marfu fa alladhi sifat al-atqa alladhi yu'ti malahu yu'ti fi'lun mudhari marfu li tajarudihi ani nasib wal jazim wa lamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah 'ala al-ya yu'ti li siqal wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu huwa jawazan alladhi yu'ti ma lahu و كمالا لسن مفؤل به منصوب و علامة نسبه الفتحة وَهُوَ مضاف و الها متصل في محل جار مضاف إليه الذي يؤتي ماله مفؤل به مع مضاف إليه يتزكى و يتزكى في كما يؤتي يتزكى في المضارع marfu wala matrafihi al-muqaddarah ala al-alif mana aming duhuriha at-ta'addur wa jumlah yu'ti ma'lahu fi'il wa maf'ulun bih la mahala laha minal i'rab li jumlah fi'liyah silatul mausul Wa kadalika yata lama halalaha minal i'rab li anna hadhil jumlah yata badal li jumlah yu'ti. Idan badal yatba al mabdul au mubdal minhu. Maka dari sini kita bisa mengartikan. Alladhi tadi na'at atau sifat untuk al atqa berarti kembali kepada ayat yang sebelumnya wasayujanna buha al atqa maka akan dijauhkan orang-orang bertakwa dari api neraka alladzi di sini ingin menyifatkan orang-orang yang bertakwa itu siapa Alladi yu'ti malahu yatazakka yang mana dia, orang-orang bertakwa ini, banyak amalan-amalan baiknya di antaranya yuti malahu, menginfakkan dari hartanya, untuk apa ya tazakka, untuk mensucikan dua perkara.